Apakah yang terbaik boleh dilakukan oleh perempuan yang haid untuk mendapatkan fadilat malam Lailatul Qadar? Ditanya kepada para ulama, orang puan haid tak boleh semayang. Nampak? Jadi ruginya. Jawabnya, yang tak boleh semayang dan baca Quran saja. Yang lain lagi banyak lagi boleh. Nah, sehingga ditanya kepada Dr. Ahmad Sarbasi. Dijawab dalam kitab Yas'alu Nakafiddin. Dia ni seorang ulama hebat di Mesir, pengarang kitab. Dia kata orang puan tak usah kata dia semayang, dia semayang fardu, semayang tak boleh lah kalau haid dan tak boleh baca Quran. Hak lain boleh pula ke? Eh? Berzikir, berselawat, istighfar, takbir, tahmid, bersedekah, banyaklah boleh buat. Sehingga dia kata ada seorang isteri yang hanya khidmat untuk suami, memudahkan suaminya beribadat pada Ramadan, dia juga mendapat kelebihan. Nampak? Senang tak? Isteri. Dia tak baca Quran, dia pasal dia period, tak semayang pasal haid. Tak? Tak ada nak berzikir, padang jaga anak. Dia siapkan makanan, siapkan minuman. Tak? Untuk suaminya mudah pergi terawih, balik rumah untuk semayang. Dia bangunkan dia, suami dia bangun tengah malam, dia buat air kopi. Dia hanya bantu suami untuk mana menghidupkan Ramadan. Nah, dia juga berpahala. Apatah lagi kalau orang perempuan berselawat, berzikir. Nah, jadi orang perempuan yang period, biasa kita sembahyang Zuhur 5 minit contoh. Maka ambil masa 5 minit, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Selama 5 minit kerana kita tak boleh bersembahyang, kata ulama pahala dia sama. Dan kita tak sembahyang kerana Allah yang larang, juga berpahala mengerjakan semayang. Padahal tak semayang pun pasal period, kerana ada uzur syar'i dapat pahala. Kerana kita tak semayang, kerana taat pada perintah Allah. Betul tak? Haa.